Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Alfarimag. Yep. Oke nih teman-teman, dari kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara menambahkan alamat delivery di akun Hokben teman-teman ya. Nah mungkin kalau kalian pengen delivery ke rumah kalian, nah terus kalian tuh bingung bagaimana cara menambahkan alamatnya, nah kalian tenang aja karena di sini saya akan menunjukkan tutorialnya. Oke, nah jadi caranya itu cukup simpel teman-teman ya, tinggal kalian buka aja dulu di sini aplikasi Hokben-nya. Nah kalian tungguin, kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Hokben, nah kalian tinggal pilih aja di bagian pojok kanan bawah teman-teman ya. Nah di sini kan ada kayak ikon akun tuh ya, tinggal kalian klik aja di sini. Nah kemudian kalau kalian pengen menambahkan alamat kalian, alamat delivery kalian, nah kalian bisa klik aja di sini address ya, bisa kalian klik aja di sini. Nah terus kalau kalian pengen menambahkan alamat kalian, kalian tinggal klik aja di sini ada ikon plus teman-teman ya. Nah kalian klik aja di sini, kemudian di sini kalian aktifin lokasi kalian. Nah terus tinggalkan klik aja di sini confirm teman-teman ya. Nah nanti bakal otomatis kalian itu bakalan ada di lokasi kalian saat ini, dan kalau untuk akuratnya itu kalian bisa edit aja sendiri di sini teman-teman ya. Nah mungkin kalau ada salah-salah gitu ya, kalian bisa tambahin sendiri di sini ya. Oke teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini, semoga tutorial kali ini bermanfaat, dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.